tetap tersenyum walaupun hutang berlimpah. Amin. Ya, PN. Kitab-kitab kuningnya para ulama, ajaran para ulama masih ditanya betul atau salah. Itu anehnya luar biasa. Subhanallah, dikubur bapak yang meninggal diazab, disiksa. 3 tahun siksa kubur. Tiba-tiba siksa kubur dihentikan. Siksa kubur dihentikan. Maka sebagai hamba Allah itu di alam sana enggak ada yang dusta, jujur semua. Malaikat, saya ini kan layak disiksa. Dosane akeh. Putusan sidang kan saya disiksa. Kenapa hari ini dihentikan? Bahkan saya dikasih nikmat luar biasa. Ada apa ini? Malaikat jawab, iya, semua dosamu sudah diampuni dan kamu dapat pahala yang luar biasa. Amal yang mana malaikat? Saya nggak punya amal. Waktu kamu meninggal dunia, kamu punya anak masih bayi. Punya anak masih bayi. Nah, kamu sekarang sudah 3 tahun dikubur. Anakmu sekarang ini 3 tahun mulai belajar baca Al-Quran alif ba ta. Pahalanya dia belajar alif ba ta. Pahalanya sampai ke kitab catatan amal solehmu dan menghapuskan semua dosa-dosamu, mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketoke sepele, anak belajar ngaji, ya, bapaknya enggak ngerekno di kuburan. Ternyata itu pahalanya luar biasa. Kadang 1 rupiah, gara-gara 1 rupiah kita bisa satu botol dipasang, satu tembok berdiri, bagian semen itu ada 1 rupiah kita. Masjidnya buat sholat, masjidnya buat zikir. Mungkin kitanya gak sholat, mungkin kitanya gak zikir, mungkin kita layak dapat siksa gara-gara sedekah yang satu itu. Diampuni kekurangan kita, gak ngerti kita. Makanya kita disuruh banyak sedekah karena hal yang seperti itu. Siapa tahu invest akhirat kita itu hasilnya luar, rezeki berlimpah ruah. Padahal itu cara orang-orang tua. Teh kutah rezeki berlimpah, kopi kutah rezeki berlimpah. Orang sekarang kutah tapakku rusak, tapak guru rusak. Beda orang dahulu dan orang sekarang. Naik banser perwakilan 3, banser cewek 2 tadi di mana? Masih adakah Mbak Banser, Banseria? Pakai sepatunya. Sepatu ini pakai, jangan dilepas. Ya. Ya, sudah nikah, Mas? Oh, pernah. Yang lain? Sudah. Yang tengah itu pernah. Nah, ini Mbak Banseria. Banseriahnya ada berapa? Banser perempuan ada berapa di sini yang hadir? 3. Oh, sekalian yang satu mana? Oh, udah pulang. Oh ya, berarti saya nyebut 2 tadi pas ya. Ya. Duduk yang enak, silo. Selonjor, Mbak, selonjor. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah banser-banser yang ada di Taiwan mewakili teman-teman banser yang lain yang ikut menjaga, mengamankan, memeriahkan, menjadikan indahnya majelis ini. Yang hadir Mas Eto, Soten yang hadir. Ya. Yeah. Inilah wanita-wanita sukses. Amin. Yang hidup bahagia apapun kondisinya. Amin. Tetap tersenyum walaupun hutang berlimpah. Amin. Alhamdulillah. Mbak, saya mau nanya, boleh mic-nya? Cek. Masing-masing nanti jawab. Tes dulu mic-nya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betul-betul panseria. Wawancara eksklusif. Nanya Mbak, kenapa mau jadi panser Mbak? Ingin mengabdu pada NU. Mbak sadar enggak Mbak? Sadar enggak? Kalau panser itu kurang diingat loh. Kalau ketua NU, ketua PCNU, sekjen, ya, ansor duduk di panggung tuh diingat. Kalau jenengan tuh mungkin nggak diingat loh. Kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Pertanyaan ketiga. Oh iya. Yeah. Sudah nikah belum? Oh, ini nanti masuk dunia melihat, Mbak. Masih jomblo. Mbak-mbak yang punya ponakan, yang punya adik, yang punya kawan,
ini adalah calon istri ideal untuk saudara Anda semua. Tak perlu pujian, tak perlu apa-apa, yang penting punya niat. Pertanyaan keempat, sudah niat nikah belum? Masih belum, Habib. Ternyata niat jadi bangser kuat, niat menikah belum ada, saudara-saudara. Yang di sampingnya, ya. Kenapa pengen jadi bangser? Pengen. Ojo mikir, Mbak. Jawab penuhin. Ingin memajukan bangser aja di apa namanya di Taiwan. Luar biasa loh. Ya, aslinya dari mana? Subang. Jenengan? Saya dari Cilacap, Ngapak. Yang Cilacap, Cilacap. Subang, Subang, Subang. Cilacap mana suaranya? Ternyata memang kedua-duanya ini calon-calon pemimpin ya. Bisa megang mic. Lu ya kalau megang mic bisa berarti calon pemimpin. Saya mau nanya pada ketua nih. Pernah ada acara Voice Meet seperti ini? Yang model? Belum ada ya? Ya, karena Anda ngundang Habib yang agak gila. Maka jadinya begini, tidak sesuai skenario dan tatanan yang berlaku. Karena Habib Novel termasuk tidak bisa ditata. Pertanyaan terakhir ya, untuk kalian berdua. Terakhir. Kira-kira pengen tetap jadi banser atau naik pangkat? Tetap jadi banser saja. Boleh saya pinjam mic-nya? Iya, monggo mas. Yang tengah saja yang sudah pernah nikah. Karena kalau yang kanan-kiri nanti terjadi fitnah dalam rumah tangga, bahaya ya. Pertanyaan, itu Anda yang merekrut dua-duanya atau baru kenal di sini? Alhamdulillah untuk anggota Banser itu dari kepribadiannya masing-masing. Karena kalau kita merekrut, berarti kita mati menarik. Kalau dari kepribadian, insya Allah dia dari kepribadiannya masing-masing. Tapi kenal nggak? Kenal? Insya Allah untuk sementara anggota Banser kita kenal. Maksudnya tapi kenal itu satu wilayah? Kita wilayah, alhamdulillah sini banyak ranting. Kalau yang keduanya ini? Insya Allah kenal, dalam arti grup. Kalau untuk mendekat, secara pribadi? Bisa kenal. Sabar toh hiburan biar hujannya mandek total, sabar. Oke. Pertanyaan saya, kenapa kalian mau jadi banser? Dari kepribadian saya, jujur, karena saya manusia biasa, banyak dosa dan banyak salah. Karena saya untuk mengamalkan asal dari kayak ulama atau nama yang lain tidak bisa. Dengan ini saya bisa berbakti kepada Nusa, walaupun NKRI, walaupun agama, saya insya Allah siap untuk apapun di banser. Jazakumullah khairan. Sebagai hadiah dari Habib Novel, kelima banser ini saya minta home bimpa. Pemenangnya saya kasih hadiah. Ayo mas, nengah mas, mbak, nengah. Ngadek, ngadek, ngadek. Bismillahirrahmanirrahim, home bimpa. Ketua wasit. Ya. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Cewek. Ya, yeah. Ya, PN. Ini Voice Meet pada hari ini luar biasa ini. Makasih Mbak. Jazakumullah khairan. Lagi-lagi saya jadi saya. Oh boleh nanti, tenang. Saya gak nyangka kalau serendang saya hilang. Oh gak akan. Serendang hilang. Tapi biasanya sesuatu yang saya lepas akan kembali lebih banyak lagi. Kenapa? Karena banyak yang live streaming terus gak tego. Sakno Bib Novel. Terus ada itu yang jualan selendang ngirimi ke rumah Habib, ini dari saya. Gini loh Islam, seneng no hati. Sorban yang mau naruh di depan,
yang mau naruh di belakang dengan 5 banser ini, silahkan taruh di belakang. 5 banser ini layak foto dengan saya setelah tugasnya selesai. Tugasnya belum selesai, tidak layak foto bersama saya. Ya, begitu kawan-kawan. Mari kita doa bersama ya. Karena udah jam 4 kurang 5 menit. Udah jam 4. Waktunya selesai kan? Boleh saya tutup doa? Saya tutup doa boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabba kulli syai'in. Bikudratika ala kulli syai'in. Ighfir lana kulla syai'in. ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah La ilaha illa anta Rabbus samawati wal ard Allahumma ya Allah Ya Allah قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ادعوني أستجيب لكم فدعوناك كما أمرتنا فاستجيب لنا كما وعدتنا يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله طلب أمبني kedua orang tua kami. Tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tenteram dunia, tenteram akhirah. Ya Allah, selamatkan ayah bunda kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Allahumma ya Allah. Jadikan kami dapat terus mengingat orang tua kami dalam doa-doa kami, ya Allah. Sebagaimana orang tua kami tak pernah melupakan kami dalam semua keadaannya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan usia ibu kami. Panjangkan usia ayah kami. Panjangkan usia orang tua kami. Dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keridhaan. Ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Jadikan orang tua kami sayang kepada kami. Jadikan orang tua kami memaafkan salah-salah kami. Catatlah kami sebagai anak yang berbakti, ya Allah. Catatlah kami sebagai anak yang berbakti, ya Allah. Ya Allah. Tolong jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan putra-putri kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan putra-putri kami tenteram dunia, tenteram akhirah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami selamat selama-lamanya, ya Allah. Jadikan putra-putri kami ila yaumil qiyamah anak cucu kami, ya Rabb. Semuanya beragama Islam, ya Allah. Semuanya beragama Islam, ya Allah. Semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Tolong jadikan putra-putri kami dekat dengan kami. Dan jadikan kami dekat dengan putra-putri kami, ya Rabb. Jangan biarkan kami berdua terpisah selama-lamanya, ya Allah. Jangan biarkan kami terpisah selama-lamanya, ya Allah. Jadikan kami dapat terus bersama, ya Allah. Dalam nikmat, dalam bahagia, dalam taat, dalam tenteram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Teruntuk semua yang hadir di majlis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang membantu majlis ini, yang ikut serta di majlis ini dalam bentuk apapun sumbangsihnya, ya Arhamar Rahimin.
Tolong jadikan semuanya pulang dari tempat ini telah Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Telah Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Rabb. Allahumma inna maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Allahumma ya Rabb, Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau terima semua amal soleh kami, Engkau lipat gandakan pahala kebajikan kami, Engkau mudahkan semua urusan dunia akhirat kami yang Engkau ridhai, ya arhamar rahimin. Teruntuk rekan-rekan di Fosmit, ya Rabb. Teruntuk semua panitia di Fosmit, dari yang mulai tahun yang pertama hingga tahun ini dan tahun-tahun ke depan, ya Allah. Jadikan semuanya dalam lindunganmu, ya Allah. Jadikan semuanya dalam lindunganmu, ya Allah. Jadikan semuanya dalam cinta rahmatmu, ya Allah. Jadikan semuanya mendapat barokahmu, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Pulangkan kami semua ke rumah kami masing-masing dengan selamat, ya Rabb. Ruddana ila awtina salimin, ghanimin, mujammalin bi khairid dunya wa din. Warzuqna jami'an sa'adatal kubra fid dunya wal ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.